Nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, shalom. Berapa banyak kita yang bersuka cita sebab kita punya juru selamat kita yang hidup pagi hari ini. Mari lambaikan tangan kita tinggi-tinggi, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, Dia bangkit dan hidup untuk setiap kita. Dia begitu mengasihi setiap kita. Mari bersama pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kau bangkit, Kau hidup untuk setiap kami. Kau mengasihi setiap kami. Dengan hati yang bersyukur kami datang memuji, menyembah Engkau. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau hadir untuk setiap kami. Menjamah, melawat, dan memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu.
Kami bersyukur, kami hargai yang kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, hal kebaikan-Mu yang kasih-Mu dalam hidupku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahkan sampai hari ini kami boleh terus merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Kau begitu mengasihi setiap kami. Kami sungguh bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka tangan kita. Mari angkat sembah syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Parala 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 basyirala parala. Karala parala parala parala. Mari dengan segenap hati kita, kita muliakan Dia. Kita agungkan. Kita tinggikan. Karala parala basyirala parala parala. Terima kasih, kami hargai, kami responi karya Tuhan dalam hidup kami. Biar pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami bawa korban syukur kami, korban penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Karena masih rela para lama. Dan pada hari yang ketiga, kubur itu telah kosong, sebab Dia Allah yang hidup, Dia telah bangkit. Dan pagi hari ini kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau, Allah kami yang sudah bangkit dan Allah kami yang hidup.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Jemaat katakan, sebab Engkau mulia. Amin. Yang duduk dan yang akan atas semua yang di bumi. Mari dengan segenap hati kita sama-sama. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Satu kali lagi katakan mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia Tuhan, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab dipuji,
Dia duduk di tahta, dan yang akan melintas namanya atas semua yang di bumi. Satu kali lagi jemaat katakan, sebab Engkau mulia. Yang duduk dan yang memerintah selamanya atas semuanya di bumi, atas semuanya di bumi, atas semuanya di bumi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Kinaralama syaralamu Jesus, Kau mulia Mari bebaskan dirimu menyembah Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kina basyata karala barala 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 barala. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita bukan menyembah Allah yang mati, Bapak Ibu Saudara. Kipata karala barala barala. Kipata karala barala barala. Kiarala barala 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 barala. Oh, syarala barala barala. Yesus, kami angkat suara kami pagi hari ini. Kami memuji, kami menyembah, kami bersyukur kepada-Mu. Kami akui Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang pasti, Allah yang bukan mati bagi kami. Sembah inna masyana labu Yesus Tuhan. Oh, kipata kara lama syana labu Yesus. Barala 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 bar
Kalau engkau sudah bangkit dan hidup Tuhan, kami melihat, kami percaya, biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu kami juga alami pagi hari ini. Apa yang mati secara jasmani di dalam hidup kami itu, Kau memberikan kehidupan yang baru. Kami yang lemah dikuatkan. Amin. Kami yang sakit, kami terima pertolongan mujizat dari Engkau. Amin. Disembuhkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau yang layak untuk kami puji. Kembali angkat tangan kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu Saudaraku. Pujikan bersama. Sebab Engkau mulia, yang duduk dan yang atas semuanya. Satu kali lagi jemaat sendiri katakan, sebab Engkau mulia. Memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Mari angkat tangan kita kembali, katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua. Percaya Tuhan, nama-Mu saja yang dimuliakan bagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Dia. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah semuanya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah bertepuk tangan sama-sama nyanyikan. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba. Katakan maukah? Maukah kau terlepas dari dosa? Oh, darah-Nya berkuasa, darah-Nya. Ingat Bapak Ibu, jiwamu sangat berharga, darah domba Allah. Lagi katakan maukah? Maukah kau terlepas dari dosa?
berkuasa Bapak Ibu. Ingat, ingat jiwamu sangat berharga, darah domba. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita. Yo. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Katakan lagi, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Katakan lagi, maukah? Maukah? Boleh bilang ke samping kanan kirinya Bapak Ibu. Darahnya berkuasa Bapak Ibu. Katakan. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba. Mari yang percaya kita lambaikan tangan sama-sama. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Lagi Bapak Ibu katakan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba, darah anak domba, darah. Kebangkitanmu itulah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan yang percaya. Katakan amin. Tepuk tangan bagi dia. Mari lebih lagi bersemangat, bersuka cita bagi dia. Sama-sama. Oh, ironya, jadikan ku pemberi.
tanganmu. Perkara dapat ku tanggung dalamnya, yang beri kekuatan padaku bukan kemampuannya aku, tetapi oleh rohnya jadikan ku memenang. Tepuk tangan tinggi-tinggi semua. Segala perkara dapat ku tanggung dalamnya, yang beri kekuatan padaku bukan kemampuannya aku, tetapi kasih salam kanan kiri muka belakangmu, katakan engkau umat pemenang dari Tuhan. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan, katakan amin. Di hadapannya serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Semua terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar terdengar suara sorak kegirangan dari
tangan yang paling meriah bagi dia. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudaraku. Buka hati kita bersama-sama untuk firman Tuhan. Betapa kami bangga Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau. Jesus.
memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang tercatat di dalam kitab suci. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami pencerahan supaya kami boleh bisa menikmati firman-Mu yang jauh melampaui akal dan pikiran kami. Dan firman-Mu itu mendewasakan kami, membawa kami menjadi penuh di dalam Kristus dan serupa dengan Kristus. Kami percaya Tuhan, di mana ada rupa Kristus, kami tidak perlu mencari-cari berkat. Kami tidak perlu mengemis-kemis berkat. Kamilah yang akan memberi berkat. Memberi berkat buat keluarga, buat gereja, buat tempat di mana kami bekerja, kuliah dan belajar, bergaul, dan bahkan kami menjadi berkat buat Indonesia yang kami cintai ini. Kami siap untuk menerima firman-Mu ya Bapa, karena kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Berbicara kepada kami. Dan berbelas kasihanlah kepada kami. Ya Allah Tritunggal. Dalam nama Yesus. Kata yang percaya? Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema makna kebangkitan Kristus.
Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4 dan kemudian pasal 15 pasal yang sama ayat 51 sampai ayatnya yang ke-58. Saya akan bacakan ayat ini dengan cepat buat saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Kita lompat ke ayat 51 sampai 58. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini menggunakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku, saya percaya bahwa semua kita yang duduk di tempat ini, tidak suka dengan yang namanya hidup yang sia-sia, bukan? Membangun pernikahan, ujungnya sia-sia. Melayani Tuhan, ujungnya sia-sia. Beragama, ujungnya sia-sia. Berdagang, ujungnya sia-sia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi di ayat yang ke-58, kata yang terakhir yang Paulus tulis adalah, tidak sia-sia. Soalnya di dalam surat 1 Korintus, kata sia-sia itu dipakai 9 kali. Dan saudara tahu, 6 kali itu dipakai di dalam surat 1 Korintus pasal 15 yang berbicara tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Memang suku kalau di dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan sebuah perbedaan dari sia-sia karena itu dipakai kata sia-sia semua. Nah suku kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya khususnya dalam surat 1 Korintus pasal 15 itu dipakai 6 kali sia-sia dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa aslinya itu berbeda penggunaannya. Soalnya kalau kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 2, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, 1 Korintus pasal 15 ayat 14, 1 Korintus pasal 15 ayat 17, 1 Korintus 15 ayat 58, di situ ada kata sia-sia. Maksudnya begini saudaraku, kalau tidak ada kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka kematian Kristus di atas kayu salib menjadi sia-sia. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka gereja Betani akan menjadi sebuah gereja yang ujung-ujungnya mengarah kepada sebuah kehampaan, atau pada sebuah kekosongan, atau sebuah kesia-siaan yang gak ada gunanya sama sekali. Hanya sekedar sebuah aktivitas, nyanyi, pujian, meriah, dan sebagainya. Saku kata sia-sia di dalam pasal 15. Ada 3 kata saku. Yang pertama itu adalah Eike dalam bahasa Yunani. Eike itu ada di dalam ayat yang kedua pasal 15. Eike itu artinya tidak ada tujuan.
Kita hanya berputar-putar di dalam sibuk aktivitas, pelayanan dan sebagainya. Tapi sesungguhnya gak ada tujuan yang kekal. Yang kedua adalah mataios. Itu dipakai dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Artinya tidak berguna. Tidak bermanfaat. Kemudian saku kenos. Ya kenos itu aja kosong. Hampa. Dalam arti apa yang diusahakan tidak ada hadiah dari Tuhan. Gak ada hadiah sama sekali. Gak ada reward. Untuk apa saku kita pelayanan capek-capek di hadapan Tuhan. Tapi gak ada rewardnya. Untuk apa kita berjingkrak-jingkrak? Untuk apa kita pelayanan sebagai diaken, sebagai pendeta? Tetapi gak ada rewardnya. All is nothing. Kosong. Semuanya gak ada gunanya, saudara. Jadi Sokus 1 Korintus pasal 15 ada sebuah pasal yang oleh Roh Kudus diberikan bagi kita. Bahwa kesia-siaan itu atas kebangkitan Kristus dari antara orang mati, kesia-siaan itu dihancurkan secara total. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saudaraku, ada beberapa hal yang sangat penting yang dihancurkan melalui kebangkitan Kristus. Yang pertama, saudaraku, kebangkitan Kristus itu adalah menghancurkan kuasa kematian. Menghancurkan kuasa kematian. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Menghancurkan kuasa kematian. Soko ada seorang sastrawan Inggris yang bernama William Shakespeare. Dia secara skeptik menuliskan sebuah syair yang bernada suram, saudara. Tak kalah dimelihat sebuah fakta sejarah tentang kematian umat manusia. Yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Yang akan dihadapi oleh siapapun. Dia sebut ada 3, saudara. Yang pertama, kematian itu membawa kita itu mengakhiri segalanya. Yang kedua, saudaraku, membawa kita mengalami kerugian segalanya. Yang ketiga, saudaraku, membawa kita mengalami kekalahan segalanya. Kematian itu, saudaraku, adalah akhir. Akhir dari sebuah cinta, hubungan suami istri. Akhir dari sebuah pengabdian anak-anak kepada orang tua. Makanya, saudaraku, saya pernah berapa kali melayani, saudaraku, tak kalah orang tuanya masih hidup, kelihatannya anak-anak ini soku tidak terlalu peduli bagaimana menyenangkan orang tuanya yang sudah tua, yang sudah uzur. Tapi ketika orang tuanya meninggal, saudaraku, aduh mereka berteriak-teriak, mereka menyesal, aduh mereka itu sedih sekali, mereka tuh merasa, aduh kenapa aku terlambat dan sebagainya. Akhir, saudara. Nggak ada gunanya kamu teriak-teriak kayak begitu. Karena kematian itu membawa akhir. Akhir dari sebuah pernikahan. Akhir sebuah hubungan antara orang tua dan anak. Akhir dari semuanya, sok. Itulah kematian. Betapa suram, bukan? Kematian itu kerugian segala-galanya. Saya punya teman, sokku. Dia dari sejak muda, sokku, dia membangun sebuah usaha. Mulai dari dagang kecil-kecilan. Sampai akhirnya menengah. Sampai akhirnya ketika hendak memasuki sebuah usaha dagang yang sangat besar. Akhirnya saudaraku dia meninggal, saudara. Jadi yang dia bangun dari sejak kecil sampai menengah, sampai udah mulai besar, saudara. Belum mencicipi sebuah keuntungan dari sebuah usaha yang diperjuangkan mulai dari kecil. Meninggal. Rugi, saudara. Dia gak bisa membeli rumah yang mewah. Dia gak bisa beli mobil yang bagus. Dia meninggal, saudara. Dan kematian itu membawa kekalahan segala-galanya. Gak ada dokter yang bisa melawan kematian, saudara. Saya punya seorang jemaat di Palembang, saudara. Dia berjuang untuk bagaimana tetap hidup. Ketika levernya, saudaraku, itu divonis kena kanker lever, saudara.
Dia berjuang, saudaraku. Dan kebetulan memang dia adalah orang yang the have lah. Orang yang sangat kaya, saudara. Sehingga dia bisa pergi ke Amerika, dia bisa pergi ke Jerman, dia bisa pergi ke Tiongkok, saudaraku, untuk ya apa? Untuk implantasi hati, saudara. Tapi gak berapa lama kemudian, saudaraku, dia pun akhirnya meninggal. Gak bisa dilawan, saudara. Kalah dia. Uang yang dia punya, saudaraku, gak bisa membuat dia berumur cukup panjang setelah divonis kanker liver tersebut. Jadi saudaraku, tepat sekali kalau William Shakespeare mengatakan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat membawa manusia pada keadaan yang sangat suram. Saudara, saya tidak mau saudara saya mendengarkan khotbah lalu berhenti di sini. Saya ingin mengatakan, saudara, yuk kita kembali kepada firman Tuhan. Ada sebuah berita Injil. Apa yang Injil katakan tentang kematian? Kematian itu telah dikalahkan, telah dihancurkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 52 berkata, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena apa yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenai yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Saya pengen tanya saudaraku. Apa ruginya kalau tubuh kita yang selama kita hidup di bumi ini, yang sangat rentan dan rapuh dengan segala penyakit, bisa kena kanker, bisa kena penyakit-penyakit yang mengerikan. Saya tahu bahwa tubuh kita yang sekarang ini, saudaraku, kita adalah tubuh yang rapuh dengan mental yang rapuh, yang bisa stres. Tapi saya beritahu bahwa saudara, kebangkitan Kristus memberikan sebuah dampak sangat besar. Dia adalah kebangkitan yang sulung yang kemudian akan diikuti oleh kita. Kita akan memiliki tubuh yang baru, yang tidak berbinasa lagi. Sebuah tubuh yang tidak perlu yang namanya antibiotik, yang tidak perlu yang namanya vaksin. Sebuah tubuh yang sangat sehat, sehat di dalam kekekalan. Sebuah tubuh yang di dalamnya ada perasaan, yang kita bisa memuji tanpa stres. Di mana ruginya? Di mana kalahnya? Di mana akhirnya? Enggak ada. Jadi saudara, inilah berita Injil buat kita semua. Iman kita harus dibangun atas berita Injil ini. Gereja Betani harus dibangun atas berita Injil ini. Yang kedua, saudaraku, melalui kebangkitan Kristus, apa yang Kristus hancurkan? Yaitu kuasa dosa. Mari bersama-sama kita katakan, menghancurkan kuasa dosa. 1, 2, 3. Menghancurkan. Dengan pelan-pelan, saudaraku. Mari bersama-sama kita proklamirkan. Sebagai sebuah pernyataan iman kita. Dan nyatakan dengan penuh antusias. Dengan penuh iman. Dengan sikap yang sangat optimis. Bukan karena motivasi. Tapi oleh karena kebenaran. Mari bersama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Menghancurkan. Menghancurkan, menghancurkan. Beri tepuk tangan buat Yesus yang telah bangkit dan telah mati, saudara. Saku, kenapa dosa itu perlu dihancurkan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati? Karena begini, saku. Kalau kita mempelajari tentang dosa, dosa itu membawa sebuah kesuraman. Sama seperti kematian membawa kesuraman. Dosa pun juga mendatangkan kesuraman atas semua orang. Dosa itu mendatangkan kutuk, dosa itu mendatangkan cerai, dosa itu mendatangkan penghakiman. Saya akan tunjukkan kebenaran ini buat saudara. Yang pertama, mendatangkan kutuk. Daniel pasal 9 ayat 11 berkata seperti ini. Segenap orang Israel telah melanggar hukummu, dan menyimpang karena tidak mendengar suaramu. Saya pengen tanya, siapa di antara orang yang duduk di tempat ini yang tidak pernah melanggar hukum? Jadi maksud hukum ini bukan sekedar 10 hukum Taurat.
Tapi semua hukum, semua aturan yang berlaku, saudaraku, apakah itu hukum pidana, hukum perdata, hukum hati nurani, hukum etika, siapa dari kita yang tidak pernah melanggar ini? Dan saudara tahu, ketika kita melanggar dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu, sebab itu telah dicurahkan ke atas kami. Berarti yang baik-baik, kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dosa itu mendatangkan kutuk. Kutuk yang akan diterima turun-temurun, bukan sendiri saudara lo, tapi turun-temurun. Sebab ketika orang berdosa, bukan saja yang pertama, keturunan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, akan dipukul sama Tuhan dengan kutuk, saudara. Yang kedua, saudara, adalah mendatangkan cerai, perpisahan. Yesaya pasal 59 ayat 2 berkata seperti ini, tetapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri daripada kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oh saudara, dosa itu membawa keterpisahan, membawa perceraian antara Allah dengan kita. Allah yang kudus, Allah yang kasih, Allah yang adil. Sudah bisa bayangkan kalau kita bisa, kalau kita akhirnya berpisah dan bercerai dengan Allah yang maha kasih, itu artinya kita ada di sebuah tempat yang tidak ada lagi kasih, yang penuh dengan kebencian. Sudah bisa bayangkan kalau kita berpisah dari Allah yang maha kudus, artinya kita ada di sebuah tempat yang tidak kudus lagi, yang penuh dengan kegelapan, saudaraku. Bayangkan kalau kita itu berpisah dari Allah yang maha adil, kita dari sebuah tempat yang tidak ada lagi keadilan. Keadilan itu bisa dipermainkan seenaknya, saudaraku. Karena tidak ada sebuah keadilan yang absolut yang bersumber dari Allah. Dan sehingga Ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. You doa puasa jungkir balik gak ada gunanya, saudara. Karena dosa itu membawa keterpisahan, membawa perceraian. Dosa itu mendatangkan penghakiman. Ayo kita baca sama-sama Wahyu pasal 20 ayat 12. Kalau saudara mau baca, silakan baca, baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab hidup, kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Kita bisa mengalami kematian yang pertama, siapapun orang yang percaya pada Yesus, bahkan yang percaya kepada kebangkitan Kristus yang telah mati, kita pasti mati, saudaraku. Tapi kalau tidak ada kebangkitan Kristus dari orang mati, saya mau kasih tahu, kematian Kristus di atas kayu salib pun juga gak ada gunanya. Penebusan tidak akan terjadi. Kasih Allah itu batal. Tak terbukti. Karena termasuk Kristus, termasuk kita semua, harus mengalami kematian yang kedua. Dengarkan berita Injil ini, saudaraku. Apa yang Injil katakan tentang dosa ini? 1 Korintus pasal 15 ayat 25. Ada sebuah seruan kemenangan melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Paulus memproklamirkan, saudaraku, saya tidak membaca secara biasa, tapi secara deklaratif. Ya, bukan sekedar informasi, tapi deklaratif. Saya akan bacakan ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada Hengki Setiawan, yang memberikan kepada Pendeta Aswin,
yang memberikan kepada setiap nama Saudara yang disebutkan di tempat, yang duduk di tempat ini, yang telah memberikan kepada kita kemenangan, kemenangan, kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya gak tahu aku ketika aku mendengarkan deklarasi ini, proklamasi ini, kok bergetar gak hatimu? Bergetar gak saudara? Jawab yang keras, bergetar gak saudara? Kalau engkau bergetar, beri tepuk tangan buat Yesus yang sudah bangkit. Kita bisa mengalahkan kematian, kita bisa mengalahkan kuasa dosa, bukan oleh karena sifat agamawi kita, tapi sepenuhnya ada di dalam Kristus yang mencintai kita seterusnya dan selamanya. Saudara, saudara, saudara adalah orang yang dicintai oleh Yesus. Dia tidak ingin setiap kita semua di tempat ini menjadi orang yang sia-sia. Kesetiaanmu kepada istrimu tidak akan pernah sia-sia atas kebangkitan Kristus dari orang mati. Kesetiaan suami, hormat kepada anak kepada orang tua, hormat jemaat kepada para pemimpin gereja, pelayananmu yang kau lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Saudara, pada tahun 1994, ada seorang pemain bola yang dulu belum terlalu terkenal. Anda kenal siapa ini? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bacanya. Karena dia orang Brasil ya. Jadi itu Latin. Nah, satu kali ketika ada sebuah pertandingan pada tahun 1994. Kalau gak salah itu Spanyol lawan Brasil. Waktu itu Cristiano Ronaldo itu bukan siapa-siapa, saudara. Dia hanya seorang yang duduk sebagai pemain cadangan soku yang masih sangat junior sekali. Dan pada saat itu soku pada kejuaraan dunia akhirnya Spanyol juara soku. Ya, menjadi juara dunia soku. Betapa gembiranya semua pemain termasuk pemain-pemain cadangan. Anda tahu pada peristiwa itu soku Ronaldo lari ke depan saudaraku, lalu kemudian dia memegang piala dunia itu soku, kemudian mencium piala dunia itu. Pertanyaan begini, emang usahanya dia bisa mencium piala dunia itu? Emang kehebatan Ronaldo saat itu yang bisa membawa piala dunia itu? Enggak saudaraku, dia hanya tinggal menciumnya. Kemenangan itu telah diperbuat oleh teman-temannya, senior-seniornya. Sehingga dia bisa membawa kemenangan dan Ronaldo tanpa usaha apapun. Dia mencium piala dunia itu. Dan di titik inilah, dia berjuang habis-habisan menjadi seorang pemain bola yang lebih baik. Setelah ada seorang yang bernama Clarence W. Hall, dia bilang begini, "The resurrection of Jesus changed the face of death for all people. Death is no longer a prison. Death is passage into God's presence." Kebangkitan Yesus mengubah wajah kematian dari semua orang. Kematian tidak lagi menjadi sebuah penjara yang berkepanjangan. Kematian adalah jalan untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Karena kematian bukan penjara. Tapi kematian adalah jalan untuk dia bisa mengalami hadirat Tuhan yang lebih penuh. Soalnya saya tidak mau berhenti sampai di sini, soalnya ada beberapa komitmen yang saya ingin ajak suatu kita pikirkan setelah kita tahu bahwa ada kebangkitan dan itu merupakan sebuah fakta, Yesus bangkit dari antara orang mati. Komitmen yang pertama, 1 Korintus pasal 15 ayat 8. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Soalnya sebenarnya kata berdirilah itu tidak di dalam kata kerja, soalnya, tapi dalam kata sifat dalam bahasa aslinya.
Di dalam bahasa Indonesia, terjemahan LAI ini ada satu yang kurang. Ya, sebenarnya ada kata be atau jadilah, ya, jadilah teguh gitu loh. Itu dipakai kata gineste. Ya, kata gineste itu dalam bentuk present imperative middle passive. Jadi present itu artinya setiap waktu. Enggak boleh kita itu bergeser sedikit pun. Setiap waktu kita berdiri atas sebuah fakta kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Saya menyampaikan pesan pastoral kepada para pemimpin di tempat ini. Gereja Betania harus menjadi sebuah gereja yang setiap waktu selalu melihat gereja ini bisa berdiri teguh bukan karena musiknya, bukan karena siapa yang bicara atas mimbar ini, bukan karena gedungnya, tapi gereja Betania berdiri teguh oleh karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan semua gereja, bukan saja gereja Betania, termasuk gereja saya, GKBJ, harus berdiri atas kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Cukup menarik, kata berdirilah teguh, ya, itu di dalam bahasa aslinya, dipakai kata hidrai oi. Dari kata edraios. Mempunyai arti berdiri teguh atau duduk dengan kokoh. Ah, saya persilakan untuk Pak Agung maju ke depan, bawa bangku begitu. Saya kasih contoh soku ya. Itu artinya duduk dengan teguh. Supaya nanti saudara bisa mengerti. Ya. Oke, Pak Agung capek, berdiri terus, lelah nggak? Ya lah, mau mengandalkan dengkulmu, berdiri terus, coba berdiri 10 jam. Letoy kamu nanti, ambruk nanti kamu. Oke, bagaimana supaya kamu nggak lelah? Hah? Silakan duduk, ini bangku kebangkitan Kristus dari orang mati. Bangku ini menopang berat badannya. Berdiri teguh itu artinya apa, saudara? You duduk. Percaya kepada bangku ini yang dapat menahan kelelahanmu, yang dapat membuat engkau rileks ketika kau lagi sedang capek. Bagus, dia kasih contoh yang menarik ini, padahal nggak disuruh lu, bisa aja dia. Oke, berdiri teguh artinya begitu, kau duduk ya. Soalnya saya berdoa keluargamu, gerejamu, family altarmu, pelayananmu, pekerjaanmu, semua itu mendatangkan kelelahan. So. Duduk. Kristus sudah menyediakan bangku itu. Kenapa kita mau memakai kekuatan kita untuk kita melawan itu? Duduk aja. Duduk ya Pak ya. Oke, stop. Tunggu, jangan jalan kemana-mana. Karena ada yang kedua. Yang kedua itu adalah jangan goyah, ya, jangan goyah. Nah itu juga menjadi bagian dari gineste, artinya itu merupakan sebuah perintah imperatif, jangan goyah, gitu ya. Apa kaitan dengan bangku duduk ini? Soku jangan goyah itu mempunyai arti begini soku ya, Tuhan tahu kok. Kita ini bukan manusia yang robot begitu loh. Yang gak kebal dengan goncangan, yang tidak kebal dengan yang namanya tekanan, stres, sedih, dan sebagainya. Contoh nih ya, iblis tuh paling suka, nih saya, iblis paling suka tuh menggoncangkan. Ya, lu ngapain duduk di sini, lu susah, lu ya sudah, lu ngapain lu di sini banyak goncangan. Ayo, sono, ayo berdiri, 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 sono, berdiri. Nah, ketika dia berdiri, selesai saudara. Dia gak ada lagi pegangan. Ayo coba. Ayo. Ya. Ada tekanan. Diserang. Ya. Dia stres. Wah, goncangan besar sekali. Wah, besar sekali goncangan. Wah, kita ada. Mau berdiri? Mau berdiri? Kenapa gak mau berdiri? Tahan.
bertahan. Duduk ya. Saudara tahu kok, waktu Yesus, kalau saudara baca Injil Yohanes pasal 12. Di dalam kemanusiaan Yesus. Waktu dia berjalan menuju Yerusalem. Dia tahu akan dihakimi. Dia tahu akan disesah. Dia sebagai manusia sama seperti kita 100%. Dia bilang begini, jiwaku terharu, ya Bapa. Dan dia bilang begini, ya Bapa, aduh, kalau bisa selamatkanlah aku dari saat ini. Itu goncangan yang sangat besar, saudaraku, di dalam batinnya. Tetapi saudaraku, Yesus bilang begini, tidak, karena aku datang untuk memuliakan Bapa. So, aku tahu ketika Yesus ada Taman Getsemani, dia berdoa, saudara, ada sebuah titik pergumulan yang sangat berat, itu merupakan sebuah titik yang akan membawa dia akan mengabaikan jalan salib, atau dia akan meneruskan jalan salib itu. Yesus bilang begini, ya Bapak, kalau bisa, cawan ini lalu daripadaku. Oh, lalu daripadaku. Tapi Yesus bilang apa kalimat selanjutnya? Tetapi, gak apa-apa, aku harus menghadapi beban yang sangat berat ini, gak apa-apa. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Itu artinya, jangan goyah. Terima kasih Pak Agung, terima kasih. Itu artinya jangan goyah. Ada sebuah ruang, dalam diri kita yang diizinkan oleh Tuhan. Kita bergumul, stres, bisa menangis. Tapi Tuhan menginginkan. Di ujung semuanya itu adalah, kau berkata, aku tak akan goyah. Aku akan tetap melayani Tuhan, mencintai Tuhan seumur hidupku. Saya gak mau berhenti sampai di sini, Soku, karena ada komitmen yang ketiga. Komitmen yang ketiga adalah, karena itu, saudaraku yang kekasih, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bukan kata giatlah di sini ada kesan perintah di situ. Sebenarnya dalam bahasa aslinya itu bukan dalam bentuk perintah, tapi dalam bentuk partisipal, present partisipal aktif. Artinya, tentang giatlah ini atau terlibatlah ini, itu hasil daripada kamu berdiri teguh. Itu hasil dari sebuah kehidupan yang tidak goyah, tapi bukan diem-diem aja gitu loh. Setelah saudara mengalami kemenangan di dalam Kristus, dan engkau berpegang dengan kokoh atas doktrin ini, kau tidak tinggal diam. Akhirnya, saya mau melayani. Saya mau jadi orang yang setia. Saya mau jadi orang yang loyal. Saya mau jadi orang yang berintegritas. Saya mau jadi orang yang menggunakan segala talenta dan kemampuan saya untuk saya bisa melayani Tuhan. Bukan menjadi orang yang diem-diem. Kalau Anda politikus, Anda menjadi seorang politikus yang ingin membawa Indonesia menjadi lebih baik. Kalau Anda seorang hukum, Anda ingin menjadi seorang hukum yang betul-betul berdiri atas sebuah integritas dan kebenaran. Kalau saudara seorang dokter, jadilah seorang dokter di dalam Tuhan. Dan kau layani Tuhan. Bukan layani orang-orang yang sedang sakit. Orang yang sakit itu yang kau layani, kau lagi sedang melayani Tuhan. Ketika engkau menjadi pemain musik, kau melayani Tuhan. Tuhan yang telah bangkit. Jadi ada sebuah partisipasi aktif akibat dari kebangkitan. Jadi sebuah pelayanan kita itu bukan supaya dosa dikalahkan lewat perbuatan baik kita. Bukan. Pemberian kita, persembahan kita, jabatan kita, bukan supaya dosa dikalahkan. Bukan. Dosa sudah dikalahkan oleh Kristus.
Tapi bagi orang yang sudah dan percaya dan beriman sepenuhnya di dalam Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan berpartisipasi aktif untuk bekerja bagi kemuliaan Yesus yang mengasihi kita semua. Saya sebagai sebuah penutup, saya membuat sebuah perbandingan, saudara. Supaya saudara ingat baik-baik bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati tidak membuat kita menjadi sia-sia. Apa dikatakan oleh agama? Agama bilang begini, hidupmu sia-sia jika kamu melanggar Taurat. Kamu kurang satu aja. Sia-sia kamu. Gak ada gunanya. Hidup kamu gak ada tujuan karena kamu melanggar. Sekulerisme berkata, hidup itu sia-sia. Karena setelah mati ya sudah selesai. Lu ngapain mikirin hidup setelah mati? Udah, kita seneng-seneng aja. Nikmati aja hidup. Ayo kita nipu-nipu, ayo kita main perempuan. Oh macam-macam, sudah kita, udahlah, ngapain sih? Ujung-ujungnya juga gak ada penghakiman kok. Ngapain? Saya berdoa, saudara, Anda jangan terjebak kepada pola agamawi dan pola sekulerisme. Saya berdoa, saudara, tancapkan imanmu kepada Injil Kristus. Saya persilakan untuk pemain musik maju ke depan. Injil Kristus. Hidup selamanya menjadi berarti karena Kristus bangkit. Yuk, sama-sama kita katakan, hidup selamanya menjadi berarti karena, kita ulangi lagi, teriakan dengan keras, deklaratif, proklamasi, sama-sama kita katakan, hidup selamanya menjadi berarti karena Kristus bangkit. Ngomong sama kiri kanan, hidup selamanya menjadi berarti karena Kristus bangkit. 1, 2, 3. Ayo katakan sama kiri kanan, masa gak hafal sih, udah dimatiin? Hafal lah saudaraku ya, 1, 2, 3, Injil Kristus berbicara, hidup selamanya menjadi berarti karena Kristus bangkit. Karena Kristus bangkit. Karena Kristus bangkit. Maut telah ditelan oleh kemenangan melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita adalah umat pemenang. Mari bersama-sama kita berselebrasi, kita nyanyikan lagu apa tadi tuh ya? Yang kau menjadi menang. Ya, ya. Harapanku tak tenggelam. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kekuatan paraku bukan kekuatan aku, tetapi olehnya jadikan ku pemenang. Segala perkara harapanku tak tenggelam. Ayo, saudara, mau menari. Ayo menari. Ayo menari. Gereja Betani berdiri atas Kristus sudah bangkit. Amen. Jangan coba-coba melawan dan merusak dasar Gereja Betani. Itu Kristus yang sudah bangkit dari orang mati. Amen. Kau akan menghadapi batu karang yang sangat susah untuk dihancurkan. Gereja Betani, engkau menghadapi pergumulan, engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi tekanan. Wajar. Jangan lari, tetap teguh. Amen. Yang ketiga,
layanilah Tuhan yang telah mati dan telah bangkit bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Siapa yang suruh aku berkata, Tuhan, aku ingin berdiri teguh. Aku ingin mendirikan keluargaku, gerejaku, pekerjaanku di atas kebangkitan Kristus dari orang mati. Kalau ada tantangan, mungkin aku bisa stres, mungkin aku bisa nangis. Tapi aku ingin berkata kepadamu, Tuhan, oleh pertolongan, aku akan berkata, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, aku gak mau diam-diam saja. Aku ingin melayani Tuhan. Aku ingin bekerja untuk Tuhan melalui bidang profesiku, melalui talentaku. Yang berkata seperti itu, siapa? Kau boleh taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, kau lihat anak-anakmu yang menaruh tangan di dada. Biarlah Roh Kudus menguatkan mereka. Kami percaya kegagalan, stres tidak akan menjatuhkan mereka. Karena topanganmu terlalu kuat. Bangku kemenangan itu telah kau berikan kepada kami. Sehingga kami yang lelah, kami akan rest. Kami akan tenang. Kami akan dikuatkan. Kami akan mendapatkan penghiburan. Atas bangku kemenangan Kristus itu. Kau tahu siapa di antara kami di tempat ini lagi sedang bergumul dengan berat. Ingatkan mereka akan bangku kebangkitan Kristus itu. Dan Tuhan tolong kami semua. Agar kami boleh melayani Tuhan dengan setia. Dalam nama Yesus. Kata yang percaya. Amin. Tuhan berkati saudara. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Dan di pagi hari ini kita mendapat kesempatan untuk kita boleh memberikan yang terbaik. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Firman yang sungguh menguatkan kami, memberkati setiap kami. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur dan kami pun berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di siang hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati, menyertai biar kemanapun hamba-Mu pergi. Hikmat yang baru, kesehatan yang sempurna, bahkan urapan yang lebih lagi ada bagi hamba-Mu. Dan di siang hari ini Tuhan, kalau kami mendapatkan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu memberi dengan ketulusan hati kami yang terbaik. Kami beri kepada Tuhan karena kami sungguh kagum dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti yang
nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Abba Bapa Allah kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati. Sepanjang hari ini, Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.